Moms. Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz coba telepon Kang Akung, Kang Ido sama Kang Aceng. Tapi teleponnya gak bisa. Ya Allah. Apa Mama telepon Kang Yayan lagi ya? Tanya ya. Yuk Moms, coba cek. Assalamualaikum, Kang. Udah ketemu? Oh, iya. Nanti kabarin saya ya, Kang. Saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kenapa pada belum ketemu sih, kemana ya? Khawatir tuh. Handphone saya nggak ada sinyal di Hong Kong. Handphone saya nggak ada sinyal di Hong Kong. Sama HP jas saya juga. Harus ganti kartu kali kemnya. Roy. Mana Idoy? Idoy. Kemana Idoy? Kamu sih gimana sih, saya bilang tempel terus, hidungnya tempel terus. Ini sekarang di... Aduh ampun kamu. Ya saya kan gak tahu Ceng, saya taunya dia megangin saya aja dari tadi. Saya gak tahu kalau dia gak masuk. Kan tahu dia tuh orangnya aneh. Ini sekarang bagaimana caranya nih menghentikan kereta ini Ceng. Kita turun itu, kita harus ke stasiun yang tadi. Ya tunggu sampai stasiun berikutnya kita berhenti, habis itu kita balik. Pokoknya lagi. Pokoknya kita harus kesana ini. Kamu sih. Kamu jangan nanya gue, cepet. Ya berdoa aja, mudah-mudahan hidungnya masih di stasiun yang tadi. Kalau udah jalan lagi gimana? Bikin riuh aja Sarkum. Katanya apa yang mau sedih ngalin saya sih, Kung Ceng? Saya kan nggak tahu Hong Kong atau Kung. Ceng, jangan tinggalin saya sendirian, Kung. Udah, jangan diorang, jangan baperan. Malu, ini negara orang, kampung. Kamu? Ya kan salah kamu, nanya sama saya, gimana sih? Selalu aja nanya saya. Kalau Pak Ustadz sampai tahu Ido hilang, ampun. Tahu jawab. Justru panjimbar di pohon-pohon lili bumi. Tupai. Gak ada tupai di Hongkong, mah. Ayo turun. Mana kanan kiri? Oh, Ceng.
jangan ninggalin saya sendirinya, atuh kum ceng. Saya kan nggak tahu, saya nggak tahu Hongkong atuh kum. Kum ceng, kamu di mana kum ceng? Ceng, jangan ninggalin saya sendirian atuh kum. Saya kan nggak tahu ini Hongkong kan luas atuh kum. Doi, Idoi. Aduh, kamu nyari di mana lagi nih kum? Udah kita puter-puterin semua stasiun. Udah tiga stasiun ini berhenti. Cinta kemana? Saya terbingung ini, aduh. Saya bisa nggak ketemu sama Jenok sama Jennifer ini, kum ceng. Kamu di mana tuh, kum ceng? Matt, jadinya bagaimana? Ya bagaimana? Saya harus nyusul ke sana. Ya kita tunggu aja. Udahlah, Ma. Tenang aja, Ma. Mudah-mudahan Sarkum itu pinter. Beli kartu telepon khusus Hongkong. Jadi bisa ngabarin kita. Iya kalau pinter. Kalau tidak, ya lenyap di Hongkong. Dang! Apa sih, Ma? Saya kan cuma omongin kemungkinan terburuk. Udah makanya kita semua berdoa aja supaya Sarkum itu pinter atau si gocengnya pinter. Tapi saya nggak yakin sih kalau mereka pinter. Dang, mendingan kamu pulang sekarang. Bukannya nenangin malah bikin riweh. Lazim, Mak, saya kan cuma. Dang, pulang. Iya, Mak. Tapi maaf nih ya, saya cuma mau ingetin. Kalau Babe Sabeni tahu, Mak Eros tahu. Kalau Idoi Sarkum goceng itu tidak bisa dihubungin atau hilang, saya menarik diri. Saya tidak ikut campur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Met. Dadang mah jangan didengerin. Aceng, Akum, Idoi pasti baik-baik saja. Saya mau musala dulu. Kalian juga ke musola ya? Iya, Pak Ustaz. Nanti dari musola, kalian jaga ke sini lagi. Siap, Pak Ustaz. Siapa yang HP-nya ada pulsanya? Asep, kamu nanti beli pulsa di Sobri. Duitnya dari saya. Siap, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, kita juga mau ke musala dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ming, Mak pulang dulu ya. Siap, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang saya khawatirkan. Kedatangan Pak RT Akum, Kang Aceng, dan Kang Idoi. Yang notabene sebagai tonggak perpolitikan sekaligus keamanan Ciraus ke Hong Kong. Pasti sudah dimata-matai oleh agen-agen KGB cabang Ciraos. Tidak mustahil kalau mereka sebenarnya diculik. Mak,
maksud Om Dadang? Aduh, Febri, kamu gimana sih? Masih mesti dijelasin terus. Kamu dari tadi nggak nyimak apa? Bapak kamu, Om Aceng, Om Idoy, hilang di Hong Kong.